Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Daniel di Daniel's Aviation. Kali ini kita akan terbang via VFR Circuit Butter menggunakan pesawat Cessna Skyhawk di Palembang. Semoga kalian menikmati video ini, enjoy this video. Oke guys, oke ini kita sudah di dalam GBX Plane. Dan ya, ini kita berada di Bandara Palembang. Bandara, ya, cakep ya bandaranya ya. Oke, untuk pesawat kita di short apron ya. Ya, runway aktifnya runway 11 di sana. Oke, ini kita memakai Cessna 172. Sabar ini Cessna Skyhawk deh, Skyhawk Cessna Skyhawk bawaan X11 ya. Kita akan mulai startup aja karena nggak ada ATC juga. Saya juga lagi offline eval ya. Langsung saja kita mulai. Pertama kali yang kalian harus ini dari pengetahuan saya ya. Saya kurang tahu juga. Betul apa tidak cara nyalain pesawatnya? Pertama kali ini harusnya satu dulu nih, nggak bisa dinyalain satu dulu. Oh bisa, ini dinyalain dulu, ntar muncul suaranya, baru altitude yang di sini ntar. Terus ntar di sini ada avionics, bus one, nah muncul satu, bus two muncul sebelahnya. Oke ya. Oke, kita sebelum start misalkan kita request ya. Kita ngasal saja. Oke, kita set skoknya 1200 aja. Oke, kita lihat dulu pesawatnya masih cold and dark ya, masih aman tuh itu kaptennya tuh. Oke, masih seperti ini. Langsung saja kita mulai startupnya. Startup aja karena ada ATC. Seingat aku tuh pertama kali kita harus mixernya kalian naikin segini. Setelah itu magnetosnya ke right, left, buat terus start sekitar 3 detik ya. Nah oke. Sebar suaranya saya kecilin dulu kalau nggak dimusik banget. Oke, sudah ya, sudah nyala. Hey guys, QNH-nya 1007 ya. 1007 berarti sekitar segini ya 1007. Langsung saja kita mulai taksi ke runway 11 ya. Oke, kita langsung rilis parking brake, kita akan taksi. Oke. Oke. Ini kita lurus kayaknya sih ya. Oh sabar, ada yang kelupaan dong, ada yang kelupaan. Fuel pumps, itot heat, taxi light, nav beacon, maaf ya baru ingat lagi. Oke, lanjut lagi kita taxi ke runway 11, kita ntar backtrack terus line up. Pertama kita sudah line up ya. Wah. Oke, kita sudah line up. Begini, oke sudah line up kita ya. Kita tinggal terbang saja. Sebelum itu kita nyalain landing lights, taxi lights, strobe light kita juga nyalakan. Ini agak sore ya, jam 4-an terbangnya di sini. Oke, sudah selesai, kita langsung take off ya. Full power. Ground speed is alive. 60 knots rotate. Harusnya 60 knots kan pas rotate kan. Oke. Okay. Cessna gak bisa naikin roda ya Cessna ya. Aduh. Tiba-tiba lucu kalau ntar bilang copilot bilang positive climb apa positive speed. Lucu banget sih. Oke, kita already airborne dan joining upwind. Kita sudah di upwind sekarang.
Oleh asli kita repot kalau kita udah diakui terus ntar dikasih clearance buat join downwind, report downwind gitu ya. Kita ntar sekitar 1500 kaki ya. 1500 kaki. Ini kita udah mau join downwind ya. Kita kurang jauh. Oke, mantap. Sekalian kita ke climb dulu ya, kita climb dulu. Wih, cakep ya. Cakep ya. Setelah kita udah mau 1500 feet, VFR itu seingat saya maksimal 5500 kaki ya. VFR maupun lokal maupun circuit pattern tetap pakai apa namanya 5500 ya. Udah cukup 1500 aja. Kita join downwind, right downwind ya. Kalau kiri berarti left downwind, kalau kanan berarti right downwind. Tapi disebutin aja downwind disingkat ya. Seingat saya begitu ya. Coba komen kalau yang lebih tahu. Sorry. Namanya short final lagi nih. Kita deket dulu sama bandara. Baru kita landing, terus kita ulang-ulang aja, report apuin, report apa gitu aja, ulang-ulang aja. Saya itu kabar pemula kok. Ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Ini kita touch and go, butter please, butter. Butter lah, mantap. Kalau udah gini, kita tunggu sampai sekitar segini, terus kita full power lagi. Ground speed is live, 60 knots, rotate. Kita report upwind, udah ulang-ulang terus aja kayak gitu ya. Ini kita kayak kena angin sedikit. Oke. Kita nih langsung full stop landing aja ya, biar gak kepanjangan nih videonya. Oke. Kita udah upwind, 1500 feet. Ntar kita ke 1500 feet. Pokoknya kalau ada ATC lebih enak lah ya. Oke. Jangan sampai salah lihat runway lagi ya. Tadi malah salah lihat runway dong. Runwaynya di belakang kita tuh. Ability to know if I can bleed. If that's
pas tuh red to white, dua merah dua putih. Oke. Fokus 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 dulu, fokus dulu. Oke, slowly slowly. Kalem aja, Cessna tuh kalem aja, kalem. Gak apa-apa, long landing. Orang ini performa berhentinya cepet. Ayo dong, smooth dong. Smooth dong. Yo. Yo smooth yo, aduh. Bagus, ya lumayan lah ya. Bisa gak ada infrastruktur ya, pun kita vacate runway yang tadi kita keluar, kita masuk lewat sana. Ignition light on. Gua keluar aja, udah lupa gua tadi keluarnya di mana. Masih jauh ya. Oke. Mantap ya. Berhasil ya, walaupun berantakan, so oke lah. Yang penting bagus dan butter. Ya. Oke. Tadi kayaknya kita keluar bukan lewat sini dah. Lewat sini dah, betul-betul. Oke, kalem, kalem, kalem. Nah, gini aja ya, walaupun kita terbalik gak apa-apa ya. Aduh. Oke. Ini kita pas-pasin aja, walaupun ini kita kebalik parkirnya. Lihat helikopter sebelah deh, kebalik kan. Gue salah ini, harusnya kesana. Tidak apa-apa ya. Oke, kita mati taxi light. Susah banget sih ini. Kita matikan semuanya dulu aja. Aduh, matiin, ini kita iniin. Ini battery kita mati. Misi dong. Oke, semuanya sudah selesai ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian. Dan komen yang positif. Dan request mau penerbangan apa. Dan koreksi jika ada yang salah. Oke, this is your virtual captain from Flight Deck. Thank you for watching this video. God bless you all, bye-bye.